Menyiapkan paket 5 literan beras. Alhamdulillah, ada 100 paket 5 literan beras untuk dikirim ke daerah Kebayoran Lama. Dan persediaan beras kita masih banyak, pemirsa. Dan di bulan puasa ini, alhamdulillah banyak paket, diantaranya paket sembako ya. Nah, bagaimana cara kita bisa mengemas paket-paket beras? Yuk, kita perhatikan. Modalnya cukup ringan, cukup hemat. Kita beli sealer plastik nih namanya. Ini harga sekitar 170.000 ya. Yang bagusan dikit. Ada yang lebih murah ada, tapi saya lebih yang lebih baik lah. 170-an nih kalau nggak salah. Ada yang 140 ada. Ini 170. Ini cukup untuk bisa kita buat kemasan beras 5 kiloan, 5 literan gitu ya. Menggunakan plastik PE atau plastik khusus beras atau bisa disiler. Nah, ini hasil plastik yang telah disiler ya. Disiler. Ini tadinya bekas dijahit, cuman kita buka lagi. Nah, ini cukup kencang ya. Jadi tuh. Cukup kencang pemirsa tuh. Nggak jatuh gitu, cukup kencang. Kita double dua. Oke. Ya, caranya cukup mudah. Kita luruskan ya. Dan masukkan ke sini. Kita beri alas kardusnya aja nggak apa-apa. Kemudian kita miringkan seperti ini aja. Rapikan ini, kemudian nah, 1, 2, 3. 3 detik aja cukup. Ini sekali ya, pemirsa. Oke. Sekali lagi di sebelah atasnya atau sebelah bawahnya boleh, bebas mana aja. Ya, turunin dikit. Tinggal di seperti saya tadi lagi diulang. Jadi seolah-olah ada dua jahitan ya. Atau dua press. Nah, kemudian berapakah ukuran panasnya? Nah, ini dia. Cukup 2,5 saja ya, pemirsa. Nih. 2,5 saja. Jadi enggak perlu panas-panas. Enggak perlu ketiga atau keempat. Ya, ini untuk yang plastik lebih keras. Jadi ini 1,2,5. Ini ada jarum kuningnya. Seperti itu ya. Baik. Dan ini aman, aman pemirsa, tenang aja. Dah, jadi seperti ini jadinya. Tuh, kuat. Kalau emang nggak yakin bisa diulang lagi, ya gratis. Baik pemirsa, terima kasih.